welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, seperti judul dan thumbnail yang teman-teman lihat, sekarang aku mau kasih tahu tutorial cara membuat undangan pernikahan website versi kedua. Nah, buat kalian yang penasaran sama versi pertamanya, kalian bisa tonton di video aku yang ini, atau kalian bisa langsung klik aja link yang ada di description box di bawah. So langsung aja kita ke tutorialnya, let's get start. Oke, langsung aja kita buka browser dan ketik invite site. Setelah itu, kalian pilih undangan gratis. Selanjutnya tampilannya seperti ini, dan di sini kita swipe ke atas. Kemudian pilih buat undangan website gratis sekarang. Setelah itu kita pilih mendaftar. Dan di sini banyak kategori dari yang gratis sampai yang berbayar. Kita pilih yang paling atas, yaitu yang gratis tanpa bayar, dan klik ambil. Selanjutnya di sini kita isi data-data kita. Masukkan nama pengguna. Masukkan email kita. Kemudian nama awalan kita dan nama akhir. Setelah itu masukkan password dan konfirmasi passwordnya. Kemudian pilih mendaftar sebagai pribadi. Pilih negara dan centang terima syarat dan ketentuan kami. Setelah itu klik mendaftar. Dan ini adalah profil kita. Selanjutnya klik strip 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian klik buat undangan. Dan pilih undangan gratis. Setelah itu tampilannya kembali ke awal, dan di sini kita swipe ke atas. Dan pilih buat undangan website gratis sekarang. Kemudian di sini kita pilih jenis undangannya. Kita pilih undangan pernikahan atau wedding. Setelah itu masukkan email kita. Dan pilih template pernikahannya. Di sini untuk yang gratis tersedia 3 template. Setelah itu kita masukkan data-data dari pengantinnya, dari mulai nama mempelai pria. Kemudian kita masukkan nama mempelai wanitanya. Dan masukkan kisah cintanya. Di sini optional aja, tapi lebih baik kita isi aja ya. Kemudian kita tentukan tanggal dan waktu akad nikahnya. Selanjutnya masukkan alamat akad nikahnya. Kemudian tentukan tanggal dan waktu resepsi. Dan masukkan alamat resepsinya. Kemudian kita klik selanjutnya dan klik buat link undangan. Kalau ada yang kayak gini, tutup aja dan tunggu prosesnya selesai.
Nah, di sini berhubung linknya itu panjang banget untuk kita salin, dan di sini kita buat custom link untuk mempersimpel link tersebut. Caranya dengan klik buat link custom di sini. Kemudian kita tinggal tempel aja linknya. Setelah itu buat link. Dan di sini ada barcode, kemudian kita salin linknya. Nah, untuk melihat undangannya, kita buka halaman baru dan tempel linknya di situ. Dan ini dia undangan pernikahan dari Invite Site. Nah, itu dia teman-teman, undangan pernikahan website dari Invite Site. Mudah, gratis, dan juga simple. Nah, tadi juga kita pakai yang versi gratisnya, jadi nggak semua fitur bisa kita pakai. Buat teman-teman yang mau pakai semua fiturnya, yang mau versi lengkapnya, kalian bisa upgrade ke premium. Dan ada beberapa fitur yang nggak bisa kita pakai di yang gratis, dari mulai video prewedding, ada galeri foto, kemudian custom tamu, biodata lengkap itu nggak bisa kita pakai karena harus ke premium. Nah, fitur-fitur undangan dari Invite Site ini banyak sekali ya guys. Jadi dari mulai slide foto, kita bisa tambahkan foto, kemudian bisa custom tamu undangan yang mau kita tuju, kemudian ada juga kutipan-kutipan dari Al-Quran kayak gitu. Terus kita bisa custom story, love story kita bisa kita tambahkan. Ada Google Maps atau lokasi kita, dan juga bisa kita tambahkan komentar untuk tamu-tamu undangan kita. Dan di sini juga di Invite Site kalian bisa upgrade ke premium, dan nantinya kalian bisa dijual kembali. Ini bisa jadi ladang bisnis kalian guys. So itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya, dan see you next video, bye bye.